Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia dan salam SK2. Pada hari yang satu ini SK2 berada di Mie Ayam Manggala. Luar biasa. Ini alamatnya berada di Tamanan Wetan RT 03 atau Jalan Bimo nomor D15 Yogyakarta. Nah, sahabat-sahabatku dan teman-temanku dan siapapun itu bisa menikmati mie ayam ini. Macam-macam loh, ada mie ayam bakso, ada mie ayam ceker, minumannya juga macam-macam. Nah, selain itu tempatnya ini strategis loh. Ini siang-siang baru aja longgar. Meskipun rasanya luar biasa, legit-legit indah begitu, namun harganya harga pelajar dan mahasiswa. Tepatnya dekat di kos 3D. Nih. Oke. Nih. Tuh, bagi anak kecil pada mulai belanja. Tempatnya luas, indah. Kebetulan pemiliknya bernama Mbak Sri. Greng greng, ini Mbak Sri. Mana cantiknya Mbak Sri? Iya. Oke. Ya, iya. Buka dari jam berapa Mbak Sri? Jam 10 sampai jam 8 malam ya. Ya. Jadi halo Besti, ini bukanya mulai jam pukul 10 pagi sampai kira-kira jam 20 malam. Nah, ini kalau malam disambung dengan angkringan tuh, angkringan Si Brot. Tempatnya indah. Jadi sahabat-sahabatku bisa mencobalah, silahkan di sini. Ya. Ini ada yang baru datang, ini juga luar biasa tuh. Nih. Di sini serba luar biasa. Oke, ini ada ibu-ibu muda yang sedang mencoba menikmati indahnya keindahan. Oke, alhamdulillah. Tuh. Oke guys, singkat aja ya. Jadi silahkan mampir di mie ayam rasa legit, harga mahasiswa dan harga pelajar. Oke, mie ayam Manggala. Bisa diorder, yaitu tempatnya di RT 03 Tamanan Wetan Bauntapan Bantul Yogyakarta, yaitu tempatnya Mbak Sri atau Mas Maman yang sekaligus berdampingan dengan kos 3D ya maunya. Oke, sampai ketemu, sukses barokah, mudah-mudahan yang berlangganan mie ayam Manggala semakin hari semakin banyak, dan teman-teman yang sudah maupun yang belum mencoba silahkan dicoba. Ditunggu dari pagi sampai malam. Oke, sampai terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, belum sampai Bauntapan serasanya kalau belum mencoba mie ayam Manggala. Greng greng.